Pilu SPSS, Sleman lelang medali juara demi biayai penyembuhan cedera. Nama ex-pemain PSS Sleman, Ari Sandi, menjadi perhatian usai memutuskan untuk melelang medali juaranya kala memperkuat Super Elja. Hal itu dilakukan Ari guna membiayai penyembuhan cederanya. Hal ini diungkap lewat akun sosial media pribadinya. Ari menjelaskan bahwa hasil lelang akan ia pergunakan untuk tes medis Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Lelang medali Copas Sleman 2018, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan melelang sebuah medali yang saya dapatkan ketika bermain untuk PSS Sleman di turnamen Copas Sleman. Dan untuk hasil lelangnya insya Allah akan saya gunakan untuk biaya MRI, jelasnya. Ari diketahui tengah berkutat dengan cedera lutut. Di awal tahun ini, pemain yang berposisi gelandang bertahan itu pernah menjelaskan bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih. Halo semuanya, karena ada banyak teman yang menanyakan kabar saya. Dan bagaimana cedera saya selama ini? Jadi cedera saya belum benar-benar sembuh, karena saya tidak ambil tindakan operasi waktu itu. Cedera ini suka kambuh ketika sedang bermain, tulisan di akun Twitternya. Ari Sandi pernah bermain untuk PSS pada 2017 hingga 2019. Sebelum memperkuat PSS, Ari juga pernah bermain untuk Barito Putra. Kini Ari Sandi berstatus tanpa klub. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.